Pemirsa, sebagai upaya menghentikan peningkatan dan penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah kembali mengatur pembatasan mobilitas masyarakat, bahkan kegiatan pertemuan maupun kegiatan keluar daerah oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Temanggung juga telah dibatasi. Pemkab Temanggung Jawa Tengah kembali mengatur pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya menekan peningkatan dan penularan COVID-19. Bahkan kegiatan pertemuan maupun kegiatan keluar daerah yang dilakukan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Temanggung juga sudah dibatasi. Bupati Temanggung Muhammad Al-Hazi Kamis kemarin mengatakan, kebijakan pembatasan kembali mobilitas masyarakat ini merupakan upaya koordinator tim pakar dan Pemkab untuk penanganan COVID-19. Karena menurutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini mampu menekan laju penularan. Selain itu, Pemkab juga terus menggenjot vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi penguat yang baru mencapai 21.000 orang dari target 624.346 orang. Sedangkan vaksinasi dosis pertama mencapai 89,70% atau 560.038 orang dan dosis kedua 71% atau 443.285 orang. Ketika grafik ini terus memuncak sampai puncaknya, setelah itu akan turun. Tetapi tentu grafik ini tidak bisa turun dengan sendirinya dan pemerintah akan terus berusaha untuk mengendalikan kegiatan masyarakat dan mengajak semua masyarakat untuk mengurangi kegiatan-kegiatan pertemuan dan terus disiplin pada protokol kesehatan. Yang terus kita upayakan juga vaksinasi baik kepada lansia, baik kepada anak-anak, vaksin dosis 2 maupun dosis 3 akan terus kita kejar. Saat ini jumlah warga Temanggung yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 700 orang, 30 orang menjalani perawatan di rumah sakit, dan 640 menjalani isolasi mandiri.